Iku lo tak cerita sidik tentang fatwa fatwane Sufyan Ats-Tsauri. Niki rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum wedok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Niki rungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat tidak usah dikasih, karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api ewang nakal pancen mati, jadi Sufyan Ats-Tsauri. Api ewang nakal pancen apa? Mati. Wong gak gua ngake. Terus yang satu lama berpendapat tidak, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ono wong kecelakaan masuk kita kok iki oplosan tau rai. Dan aku misalnya beda partai iki sak partai tau rai ya ruwet. Apa menan aku fanatik BNU iki NU tau rai. Ngono sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah tau rai. Lah sesuk nek sing ahli sunah rasul. Wah, iki ra jigoten rasa tulung mergo ra repot. Padahal nulung wong iso sunah apa? Rasul. Ayo repot ta matur. Aduh sing matre jelas, kelar bayar ta ora iki? Lah malah cara aku luwih jelas. Luwih jujur maksudku. Nek nah, kelar bayar tak tulung nak. Ora. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang enggak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Seksi tok berpendapat ditulung. Lah era saniki era sekuler saniki orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia, hidup itu hak asasi nopo? Manusia. Kados ngoten niku dulu tuh jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nek kira-kira mari dadi kekuatan dolime ora usah obat wae. Penang mati nang wis. Jadi misalnya ana germo lara, cara ulama dhisik cara dokter. Kok ada apik mati. Tapi aja disuntik mati lho ya susah ta paham terus. Mesti kon ngembarno. Ben kita ora terlibat nulung wong do. Asane iki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ora kudu anut selerane wong akeh. Tapi saniki mun telas, mazhab niku mun telas. Mazhab sekarang lebih gampang pokoke nggo tulung ditulung. Lah niku pun alam iki kula piyambak mboten ngertos. Iki polemik-polemik ngoten niku mulai ulama riyen sampai saniki. Faham gitu. Terus kula suwun madhab-madhab sing macam-macam niku nggih diuji lah, diuji tapi ora usah berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah saniki luwe elek menan acara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Wah, jadi saat kiai-kiai alim terus misalnya, tapi menurut fokus ini TV-TV nih loh. Kue ini semua alim tenan, mau cemu ini setengah wapal, Bukhari setengah apal, musuh tokoh populer yang TV jarin lokal lah, bener apa? Nasional. Musibah tenan di rumah anak bandingannya lokal lah, bener apa? Nasional. Nah, masih artis yang elek, ya wakil. Tunggu itu ayu, tunggu desa Gunung Kidul. Ya, oke. Engkau ada rabi artis nasional sing ngoncong uru intune tau apa itu ayo tokoh apa? Nasional. Jeleng-jeleng ya, terus kula niku duwe guru, gurune guru niku nak duka niku termasuk dosa gede niku gawe sekat kiai nasional mbek kiai lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai-kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmune nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurannya iki nasional, iki lokal. Kula wis sering ditangkleti ngoten. Tapi nek kula nggih boten tersinggung nek kula pribadi. Wong gawe hukume manungsa wae kok napa tersinggung. Tapi nek kiye-kiye sepodo tersinggung tenan. Munyak wong kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah ambek wong-wong ngoten niku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong boten enten apa ilmu? Boten enten ilmu nih. Ya, sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan ngake ukuran lokal sesuai rangkok ulama Indonesia ambil ulama Mekah tokoh nasional musuh inter nasional wah kalah meneng lah kerjoba Indonesia internasional masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama nopo tugalin seminar akal-akalan tok nang kene kak Malaysia jadi seminar internasional
Lah nah misale sampean wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT padahal sing teko wakil napa presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono iku ben sampean dadi misale ana ulama internasional. Lah kira ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal papor arah popor. Mulane wonten ulama internasional jadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani si Virgo kerupuk cuwilik bareng digoreng meletok waget. Ulama internasional wah syah hadza haram hadza sihir. Jare ngene sok goblok kerupuk darani sihir. Karena mangkel. Ayo repot jadi kadang-kadang itu ya penting perkara ini kadang ya kebablas mosok kebenaran itu diukur lokal lebih intern apa lokal ayo repot ini salah satu jiru-jiru apa yang ngotong ini wau kalau ngerang ngaji samiron tahjur mustakbiri nabi apa samiron tahjurun.